daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lihat segi peringatan daripada agama tentang tajuk yang kita sedang bahaskan, tajuk yang sedang kita diberi untuk kita huraikan pada pagi ini, maklum, iaitu destinasi terakhir. Cerita tajuk ni bukan nak suruh mati belaka, dah. Sebab ada orang kata, dia kata, ni aku meluat nak pergi dengar kuliah ni. Orang kata, masih apa yang meluat nak pergi dengar kuliah? Bila cerita bab kuliah ni yang mati. Cerita yang mati. Sembang yang mati. Apakah puak-puak tuan-tuan lebay ustaz-ustaz ni, bila duk main cerita bab mati ni, dia nak suruh kita ingat kepada mati ni? Hidup ni tak payah duk peduli sangat. Bukan macam tu, maklum. Bukan macam tu, maklum. Sebab ada orang kata bila sembang bab mati ni, dia tak mau cerita dapat hidup. Bukan lagu tu. Sebab ada orang kata bila sembang bab mati, dunia ni tak ada apa dah. Bukan lagu tu. Habis tu yang nak cerita bab mati ni sebab apa? Sebab bila cerita bab mati ni, maklum, dia jadi break kat kita ni. Hidup di dunia ni dia kena ada break. Hidup di dunia ni tak ada break, dia terlajak terlebih sangat, ini bahaya. Hidup di dunia ni tak ada break, dia lupa banyak sangat, yang ni bahaya. Bila hidup tak ada break ni, maklum, bahaya lebih banyak daripada selamat. Sama kita naik kereta dapat longit, mau duduk kerja tekan minyak, break jangan-jangan tekan. Tak dan sampai apa nama Kuala Nerang, tak dan sampai pokok sana, terjun parit dululah. Pajak duk tekan minyak, lupa nak tekan brek. Faham tak, maklum? Awak tuan-tuan ni muka nampak macam kena COVID ya, tuan-tuan. Faham tak, maklum? Kan nak tukar tajuk lain, nampak lagu nak mati ya pun. Dia kata tajuk pun tak apa nak karan, Ustaz. Cerita destinasi terakhir ni letih. Dia kata, Pak Long ni baru duk ejek nak tambah seorang lagi. Dia duk main cerita bab mati pula dah. Dia kata, jam. Tuan-tuan, satu saat yang kita pasti akan bertemu ni, nama dia saat kematian, maklum. Hak ni siapa pun tak boleh nak elak. Saya 3-4 hari lepas ni balik daripada Melaka singgah pergi Kuala Lumpur. Singgah pergi Kuala Lumpur, jumpa orang sat. Lepas tu, kebetulan saya berada di sekitar setapak ni, lalu depan rumah P. Ramli. Bukan rumah kelahiran, rumah kelahiran P. Ramli. Ini dekat Pulau Pinang. Ni rumah P. Ramli meninggal. Saya pun dia berkata, Ustaz, rumah P. Ramli duduk belakang ni, dekat setapak ni. Saya kata, rumah dia meninggal tu. Ha, rumah dia meninggal, Ustaz. Saya kata, berkona habis, Ustaz, nak pergi tengok. Sekali tak nak tengok rumah P. Ramli ni lagu mana. Kawan yang bawa ni pun dia kena pergi. Masuk pergi rumah P. Ramli. Masuk tentang bila-bila maklum ni dah boleh rentas negeri pergi lah berjalan. Lepas itu waktu kerajaan tak boleh rentas dia kaluk sangat. Kata duduk dalam pekan nakar pergi haram mana tak boleh pergi. Orang buka haram dia tak pergi berjalan juga. Pergi berjalan sekali maklum-maklum pergi jalan. Saya pun masuklah pergi tengok rumah P. Ramli ni. Tak ada apa sangatlah, dia tunjuk meja makan, dia tunjuk raita, dia tunjuk apa nama itulah alat-alat muzik P. Ramli, duduk cari ilham, sudut cari ilham, sudut makan. Ada baju-baju P. Ramli, ada kasut Saloma, semua duduk tengok lah. Duduk baca kisah hidup P. Ramli ni. Meninggal pada usia 40-an. Bagaimana keadaan dia meninggal, gambar seminggu sebelum dia meninggal, apa kita baca. Duk baca tengok. Dulu dia ni duk menghiburkan kita, lah dia tak ada dah. Tengok baca kisah dia sedih. Dan kita ni akan sampai jadi saat tu juga. Kita akan duduk pada saat tu juga, malu. Hari ni kita duduk di sini ramai-ramai, akan mai satu masa kita ni dah jadi kenangan pada orang lain. Pasti tak saat tu? Ya, pasti. Pasti apa dia? Kita jadi kenangan pada orang lain. 10 tahun lagi pada orang kata dulu lah, masa duk buat kuliah hari Jumaat tu, maklum kita ni lah antara yang main awal. Kenangan.
Pantang ada apa tahlil, dia buat kenduri. Kenangan. Anak-anak akan jadi kenangan. Pakaian kita pakai hari ini akan jadi kenangan. Tak ni lah sepeda apa hampa ambil getah putih lama mana tak tukar. Susah. Anak buah nak print sepeda apa long wey. Betul-betul tinggal getah kain pun tak ada lah. Maklum, kain batik maklum duk pakai di rumah. Nanti anak ambil simpan di rumah mereka. Kenangan. Mak kita duk pakai kain batik ni. Ni benda ni pasti akan berlaku. Bila tak tahu. Mati maklum tahu ke bila nak mati maklum? Maklum tahu? Tak tahu. Maklum tahu tak bila nak mati? Tak tahu. Kita ada dengar kuliah pagi ni. Siapa nak jalan dulu pun tak tahu. Mungkin maklum maklum dulu saya kemudian. Betul tak? Betul. Tak mustahil saya kemudian maklum maklum dulu pun boleh jadi. Tapi saat tu pasti akan tiba. Bila saat tu kita tak tahu. Sebab ini dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah yang Nabi minta kepada kita ni apa dia? Kena banyak ingat kepada mati. Akthiru zikra hadhimil ladzah. Nabi kata. Tak ni Nabi suruh kita buat dalam hidup ni banyak-banyak belum. Aksiru. Kena perbanyak. Banyak apa Nabi suruh buat? Zikra hadhimil ladzat. Ingat satu saat bila datang ia pemutus kepada segala kelazatan hidup di dunia. Nabi suruh ingat. Nabi suruh ingat apa dia maklum-maklum? Bila datang saat tu, dia memutus segala kelazatan hidup di dunia. Maknanya apa dia? Hidup di dunia ni lazat dah? Lazat. Seronok dah hidup di dunia? Seronok. Best dah hidup di dunia? Best. Tapi Nabi kata, hampa kena ingat bila saat tu datang kepada hampa, dia memutuskan segala kelazatan yang hampa sedang kecapi dan akan nikmati waktu mana hampa hidup di dunia. Kena ingat saat tu banyak-banyak, Nabi kata. Dia mai habis. Dia mai je saat tu habis. Lah ni hidup di dunia ni seronok tak maklum-maklum? Seronok. Makan seronok tak makan? Seronok. Mai saat tu, orang ajak makan pun tak mahu lah. Naik kereta seronok tak lah maklum? Seronok. Kira nak beli kereta baru eh. Sembang 2-3 petang kereta baru. Sembang 3-4 petang kereta baru. Mai saat tu, kereta baru pun tak mahu lah. Kereta baru pun tak mahu lah mai waktu tu. Naik van jenazah tu dah. Eksoba mampuih pun dia tak ada komplain apa lah. Bawa orang hidup naik sekali dia komplain. Eksoba mampuih. Hak nu keras. Hak ni keras. Hak mati duduk-duduk naik. Tak ada apa pun. Ni yang kata ni dia akan memutus segala kelazatan hidup di dunia. Saat tu datang. Hampa kena ingat kata Nabi. Hampa kena ingat banyak-banyak. Sebab tu kematian ini satu benda yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita duk dengar tu imam duk baca waktu talqin. Setiap yang bernyawa mau macam mana pun sekali dia akan rasa mati. Dia akan rasa maklum. Sebab tu kalau kita duk kerja ingat kepada mati, persiapan tu tak ada. Yang tu yang tak mau. Hari ni kita nak sembang. Apa persiapan yang kita nak bawa balik bertemu dengan Allah? Destinasi terakhir kita ni yang kata negeri akhirat ni tak ada dah, lah dah akhir ni, lah dah. Bila kita sebut tentang kematian, bila kita sebut tentang saat yang pasti kita akan bertemu, lah ni kita nak kena tanya apa persiapan yang kita nak bawa ni. Sebab bila balik ni maklum dua benda yang kita nak bawa. Bila mati ni Pak Long, dua benda yang kita nak bawa Pak Long. Yang pertama kita nak bawa balik apa dia? Yang pertama kita nak bawa balik amal soleh kita. Yang kedua kita nak bawa balik apa dia? Maksiat dan dosa kita. Nak bawa balik pahala, nak bawa balik dosa. Dua benda ni kena ingat. Dua benda ni kena ingat. Yang pertama nak bawa balik apa dia? Amal soleh. Amal
amal soleh yang kita nak buat balik ni mana? Pahala kita yang kita nak buat balik ni pahala kita. Yang kedua kita nak buat balik ni apa dia? Dosa kita. Di antara dosa dan pahala kita nak buat balik, yang mana banyak? Yang mana banyak kita nak buat balik? Lah ni kalau orang ajak kita lah, dia panggil sesi muhasabah lah ni. Sesi muhasabah. Saya telinga dia duduk dengar enjin tu tuan-tuan. Duduk dengar enjin tu dia terganggu sikit telinga. Maklum ke? Kan terganggu juga. Macam mana? Duduk dengar enjin tu juga. Dia duduk dengar enjin tu. Dia apa nama? Kepala dia duduk pergi ke enjin tu. Di antara pahala dan dosa ni, maklum kalau kita pejam mata ni, hak mana kita nak buat balik lah ni? Kalau pejam hari ni lah contoh. Bukan doa, contoh. Na'udzubillah min zalik lah. Kalau kita pejam celah ni mata kita ni, celah-celah ni kalau kita pejam mata, kita nak buat balik yang mana agak-agak? Di antara pahala dan dosa, kita nak buat balik yang mana lebih ni agak-agak maklum? Sembahyang kita cukup kada, puasa kita cukup kada, zikir kita cukup kada, Quran kita cukup kada, sedekah kita cukup kada. Ni kalau celah ni dia pejam lah mampu eh. Tak tahulah orang lain belum. Saya ada ingat, kalau celah ni mah dia pergi pejam mata, mampu eh. Mampu eh kalau pejam mata celah ni. Sebab tu kadang-kadang duk doa, ya Allah, kalau boleh janganlah duk bagi pejam celah-celah ni. Mau pejam dia, mampu eh. Tak maklum? Pak Long, kalau pejam celah ni lagu mana Pak Long? Kalau pejam celah ni, mampu eh Pak Long. Pahala semayang kita cukup ke tak maklum? No, nak cover yang dulu ni, nak cover yang dulu. Sebab tu saya punya muhasabah. Saya punya kadang-kadang duk fikir seorang-seorang maklum. Saya punya duk fikir lah. Lah umur saya 31. Lah ni. Umur 31. Nampak muka lagu 48. Itu nasib saya. Muda tapi nampak tua. Ada orang umur tua nampak muda. Itu kelebihan dia. Saya nasib lah umur muda nampak tua. Saya duk fikir, aku ni Allah Ta'ala nak bagi hidup lama mana? Lama mana Allah Ta'ala nak bagi hidup ni? Lah 31. Kalau Allah Ta'ala kata mati saya ni umur 40, makna saya dah 9 tahun lagi. 9 tahun lagi dan cover tak? Maklum lah umur Allah maklum. 60. Lah kata umur lah ni 60. Kalau Allah Ta'ala kata mati 63 tahun lagi ya? Nak cover dengan hak dulu punya ni lepas ke tak? Nak cover yang dulu punya lepas ke tak? Belum tentu maklum. Kacau. Saya ada fikir, tu kalau mati umur 40, makna aku ada 9 tahun lagi. Nak semayang ni boleh main-main lagi tak maklum? Hak tu kita baca, Allah punya bacaan lain. Kita duk baca 9 tahun, tetap tinggal 9 jam. Saya ceramah sebelum PKP dulu ni, sebelum masa Ramadan. Duk buka puasa elok-elok Ramadan tu. Saya tazkirah balik esok pukul 9 orang telefon. Hati imam duk makan kasihan malam tu. Lepas subuh meninggal lah. Hati imam ni duk makan malam tu buka puasa. Pagi esok lepas subuh buka adamnya khibah je lah. Ha. Kalau kita fikir ini yang kata muhasabah. Sebab tu bila kita fikir lagu tu, nak mati, ya, hang suka mati pun hang kena mati, hang tak suka mati pun hang kena mati. Persoalan dia lah ni, amalan kita nak buat balik tu cukup ke dah? Hak ni yang nak kena bahas ni. Nak buat balik dua, sama ada pahala ataupun dosa. Dalam hidup kita lah ni, di antara pahala dan dosa, kalau pejam mata lah, nak buat balik yang mana banyak? Nak buat balik yang mana banyak? Sama ada dosa ataupun pahala, sama ada amal soleh ataupun maksiat.
Hak ni yang kena muhasabah, yang ni yang nak kena fikir, yang ni yang nak kena renung. Sebab itu tuan-tuan,